lagi. Kita masih bisa memberikan bola. Kita 1-2. Dedik, Tapi lagi-lagi eksekusi atau penyelesaian akhir. Kita lihat. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia original, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Akmal Marhal tidak yakin Timnas Indonesia akan juara Piala AFF dan kritik PSSI soal pemain keturunan. Koordinator Save Our Soccer SOS, Akmal Marhali memberikan perhatian terhadap Timnas Indonesia yang akan berlaga di ajang Piala AFF. Diketahui Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Laos. Akmal mengatakan, tidak begitu yakin Timnas Indonesia dapat berbicara banyak dalam ajang Piala AFF kali ini. Saya tidak mau ekspektasi tinggi dengan Timnas Indonesia juara Piala AFF sebelum kualitas dan standar yang dinaikkan. Kata dia kepada Genpi.co, Selasa 30 November 2021. Dia menyebutkan banyak kekurangan yang dimiliki Timnas Indonesia untuk bersaing di ajang itu. Kalau juara nanti jadinya besar kepala, itu terjadi di Timnas kelompok umur, ujarnya. Akmal juga menambahkan jika Timnas Indonesia mau berbicara banyak dalam ajang sepak bola Asia Tenggara dan Dunia, PSSI, harus berbenah diri. Hal itu agar Timnas Indonesia bisa lebih baik lagi ke depan dan bisa bersaing. Terlepas apapun hasilnya nanti, PSSI harus mengutamakan pembinaan pemain dan kompetisi yang sehat, tegas dia. Selain itu, PSSI juga harus mengontrak pelatih dengan jangka panjang agar lebih maksimal membangun Timnas Indonesia yang tangguh. Selain itu, Akmal juga menyoroti rencana PSSI untuk naturalisasi pemain keturunan. Dia menilai hal itu tidak tepat. Jadi, pemain naturalisasi tidak bisa menjadi sebuah jaminan. Ini jalan pintas yang ingin dilakukan oleh PSSI melupakan pembinaan dan kompetisi yang sehat, tegas Akmal. Lebih lanjut, dia menilai bahwa untuk pemain naturalisasi baik keturunan atau asing tidak memberikan dampak besar. Akmal menambahkan, tidak bisa sebuah negara hanya mengandalkan cara instan itu untuk berprestasi. Sementara pondasinya tidak dikuatkan, mau Messi sekalipun belum bisa mengangkat sepak bola Indonesia karena sepak bola ada permainan tim, tutur dia.